patut tak saya masukkan anak saya dalam martial arts? Betul ke martial arts ni boleh buat anak saya lebih berdisiplin? Martial arts, tak kisahlah taekwondo ke, muay thai ke, silat ke, semua martial arts dia ada nilai-nilai yang tersendiri. Antara nilai yang dia tekankan kepada pelatih ialah nilai disiplin, hormat menghormati dan juga prihatin terhadap orang lain. Macam mana martial art ni membantu anak-anak ataupun belia remaja menjadi lebih berdisiplin? Pelatih-pelatih ni haruslah mendengar cakap dan mengikut apa saja yang jurulatih arahkan. So time management ataupun pengurusan masa adalah salah satu lagi contoh macam mana nak buat pelatih ataupun pengamal martial arts ni menjadi lebih berdisiplin. Yang ketiga, dari segi rutin latihan itu sendiri. Pelatih itu sendiri perlu mengikut satu set of activities ataupun aktiviti-aktiviti yang telah disusun bermula daripada warm up, shadow boxing, bermain pad work dan sebagainya. Seperti saya sendiri bersama dua rakan partner yang lain, kami mempunyai satu akademi Muay Thai yang dipanggil Discover Muay Thai Academy bertempat di Jalan Alor Bukit Bintang. Apa yang kami buat di akademi, kami ambil belia-belia yang bermasalah untuk join akademi itu selama 3 ke 4 bulan. Antara aktiviti yang kita buat di akademi, pagi of course yang Muslim dia akan bangun solat subuh dan sebagainya. Non-Muslim akan prepare light breakfast, alright? Selepas solat, mereka akan pergi jogging daripada Bukit Bintang ke KLCC, pergi balik lebih kurang 10 km. Jadi selepas jogging tu lebih kurang 30 minit sejam macam tu, mereka akan pulang ke gym dan mereka akan buat latihan ringan seperti jumping jacks, back work, shadow box dan sebagainya. Kita ada juga pengisian lain untuk membantu belia-belia ni dari segi mental, rohani, skills ataupun kemahiran. Sebagai contoh, kita ajar basic English. Antara aktivitinya, mereka perlu introduce themselves, tanya khabar, greet people dan sebagainya. Selain bahasa Inggeris, kita ada juga pengisian seperti pengajaran agama bekerjasama dengan pejabat mufti wilayah persekutuan. Yang ketiga, kami ada counselor. Counselor yang kita panggil ni ibu, mereka panggil ibu. So, apa-apa masalah, ibu ni akan buat aktiviti bersama dengan mereka. Mereka akan share masalah keluarga. Dengan ilmu Muay Thai ni, mereka boleh jadi personal trainer ataupun mereka boleh jadi coach ataupun mereka boleh jadi fitness trainer untuk membantu lebih ramai rakyat Malaysia untuk menjadi lebih sihat. So macam mana aktiviti-aktiviti ataupun rutin yang kita telah susun dalam akademi ini membantu mereka untuk menjadi lebih berdisiplin? The routine itself membentuk diorang punya jati diri, membentuk diorang punya peribadi untuk jadi manusia yang mengikut set of rules ataupun mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang kedua, sukan Muay Thai itu sendiri, nilai yang paling utama ialah nilai hormat menghormati, respect. Whenever budak-budak ni ada sparring ataupun mereka ada pad work ataupun mereka pergi fight contohnya, mereka perlu tunduk dulu hormat kawan mereka, tunduk kepada coach. Jadi dengan nilai hormat menghormati, respect tadi, mereka tahu sebagai seorang pelatih Muay Thai, sebagai seorang atlet, mereka ada ilmu Muay Thai itu. Jadi mereka tidak akan sewenang-wenangnya menyalahgunakan. Sebab kami akan selalu remind mereka, don't ever abuse the knowledge, don't ever bully other people. Kesemua jenis martial arts adalah bagus untuk membentuk anak-anak anda. Saya sarankan kepada ibu bapa, you test your children dengan martial art apa yang sesuai buat mereka. Sebab tak semua budak-budak ni sama. Ada setengah budak yang sukakan martial arts yang bersifat pad work, maksudnya menumbuk benda, maksudnya macam Muay Thai, boxing. Ada juga yang bersifat kosong. Kosong tu maksudnya dia hanya pergerakan. Contohnya seperti taekwondo, silat, karate. Enroll your kids untuk different martial arts class because martial arts ada nilai-nilai dia yang tersendiri. Definitely boleh. Just for your information, kita punya list of customers, 80% adalah perempuan. Mentality yang mengatakan Muay Thai tu ganas tu betul to some extent, tetapi saya ingin tekankan dekat sini, kalau untuk sebagai latihan harian, untuk fitness, untuk self defense dan sebagai untuk membentuk jati diri dia, sangat-sangat selamat. Jawapan saya senang, kita tak boleh kontrol pelatih ni ataupun peserta ni. Any martial arts, dia orang boleh abuse that ilmu, alright? Kita, to be honest, memang kita tak boleh kontrol. Tetapi kalau jurulatih yang baik ataupun seorang coach yang bagus, mereka akan selalu tekankan self defense atau martial arts ni hanya kegunaan untuk kecemasan ataupun emergency. Bagi saya, pendapat peribadi,
make sure dia mungkin pada umur 7 tahun dan ke atas baru dedahkan mereka kepada any martial arts. Memang akan ada sakit sikit, definitely, sebab nama pun martial art. Tapi kesakitan itulah yang mendidik diri kita untuk menjadi lebih kuat mentally and also physically. For me, very very true. Dengan martial arts, alright, mereka boleh meluahkan mereka punya perasaan marah, sedih, whatever feelings that terbuku dalam hati tu, mereka boleh luahkan melalui martial arts. Jadi, jangan risau-risau. Benda boleh bincang, kan?